Nah, ini salah satu pohon anggur yang terkena serangan hama tripe ya. Dari daunnya itu pada keriting, dari tunas-tunas yang keluar dari batang tiarsirnya juga pada keriting ya. Ini sangat mengganggu untuk tanaman anggurnya. Ini harus kita atasi agar pohon anggur ini dapat subur lagi ya. Nah, ini dari batang sekundernya itu pertumbuhannya sangat baik ya. Cuma dari batang tersiernya tunas-tunas baru diserang hama tripe ya. Ini harus kita lakukan pencegahan agar pohon anggur itu kembali sehat ya. Ini tidak bisa diatasi dengan cara yang alami, tapi kita dapat mengusirnya dengan menggunakan insektisida yang berbahan aktif untuk membunuh kutu atau trip ya. Seperti ini. Bisa dilihat ya dampaknya itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman anggur itu ya. Nah, kita ambil 2 pucuk daun. Nanti kita lihat apakah ini ada serangan hama kutu atau trip ya.